Benarkah Wali Songo tidak ada? Perkembangan Islam di tanah air, khususnya di Pulau Jawa, tak bisa dilepaskan dengan peran Wali Songo. Para wali ini menyebarkan syiar agama Islam pada abad ke-14. Songo dalam bahasa Jawa berarti 9. Jadi Wali Songo berarti 9 wali. Namun, ada pula yang menganggap kata Songo berasal dari bahasa Arab, yaitu Sana, yang berarti kemuliaan. Pendapat lain menyebutkan, Wali Songo sebenarnya merupakan nama sebuah majelis dakwah yang dibentuk oleh Sunan Gresik pada tahun 808 Hijriah atau 1404 Masehi. Ada beberapa hal yang belum banyak diketahui masyarakat perihal Wali Songo. Mulai dari asal para sunan atau wali, metode siar maupun tradisi yang dibawanya. Namun tahukah Anda bahwa Wali Sanga ini ternyata tidaklah berjumlah 9 orang sebagaimana kita ketahui selama ini? Wali Sanga sebenarnya merupakan sebuah majelis perkumpulan para ulama yang menyebarkan Islam di tanah Jawa. Analognya semacam Majelis Ulama Indonesia atau MUI saat ini. Istilah Wali Sanga sendiri merupakan gabungan dari dua kata yang berbeda etimologi atau asal-usul bahasa, yaitu kata wali yang berasal dari bahasa Arab, wali, yang bentuk jamaknya adalah aulia, yang bermakna walija, yang bermakna orang kepercayaan, khusus dan dekat. Kata sanga yang berasal dari bahasa Pali, sangha, yang bermakna perkumpulan suci. Sehingga secara etimologi, kata wali sanga yang berasal dari gabungan kata wali dan sangha, bermakna perkumpulan orang-orang yang suci. Pemaknaan inilah yang harus diluruskan terlebih dahulu dari sebuah terminologi Wali Sanga. Lantas, apakah Wali Sanga itu terdiri dari 9 orang? Tentu hal ini juga keliru. Karena ketika kita merujuk kepada berbagai referensi naskah-naskah kuno tentang Wali Sanga, maka kita akan dibuat bingung olehnya. Misalnya, dalam naskah Serat Suluk Wali Sanga yang berbentuk tembang Asmaradana yang ditulis oleh Sunan Giri II, disebutkan bahwa Wali Sanga, sebutan untuk Wali Sanga itu, berjumlah 8 orang, yaitu diantaranya 1. Sunan Ampel, 2. Sunan Gunung Jati, 3. Sunan Ngudung, 4. Sunan Giri, 5. Sunan Makdum, 6. Sunan Alim, 7. Sunan Mahmud, 8. Sunan Kali. Sedangkan dalam naskah Babat Tanah Jawi disebutkan bahwa Wali Sanga berjumlah 9 orang, yaitu diantaranya 1. Sunan Ampel, 2. Sunan Bonang, 3. Sunan Giri, 4. Sunan Gunung Jati, 5. Sunan Kalijaga, 6. Sunan Derajat, 7. Sunan Udung, 8. Sunan Muria, 9. Syekh Maulana Maghribi. Sementara dalam naskah Babat Cirebon disebutkan bahwa Wali Sanga juga berjumlah 9 orang. Namun berbeda dengan 9 orang Wali Sanga yang disebutkan dalam Babat Tanah Jawa, yaitu diantaranya 1. Sunan Bonang, 2. Sunan Giri Gajah, 3. Sunan Kudus, 4. Sunan Kalijaga, 5. Syekh Majagung, 6. Syekh Maulana Maghribi, 7. Syekh Bentong, 8. Syekh Lemah Abang, 9. Sunan Gunung Jati Purba. Perbedaan nama-nama anggota Wali Sanga inilah yang kemudian menimbulkan kesulitan untuk mengidentifikasi siapakah sebenarnya para ulama yang termasuk dalam perkumpulan orang suci yang bernama Wali Sanga ini. Sebagaimana makna aslinya yang berasal dari kata wali, sangha. Kiai Haji Agus Sunyoto dalam bukunya yang berjudul Atlas Wali Songo
menyebutkan bahwa konsep Wali Sanga sumber utamanya dapat dilacak pada konsep kewalian yang secara umum oleh kalangan penganut sufisme diyakini meliputi 9 tingkat kewalian yang oleh Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi dalam kitabnya yang berjudul Futuhat Al-Makkiyah dijabarkan sebagai berikut. 1. Wali Kutub, yaitu pemimpin para wali di alam semesta. 2. Wali Aimah, yaitu pembantu wali kutub dan sekaligus menggantikannya jika wafat. 3. Wali Autad, yaitu wali penjaga 4 arah penjuru mata angin. 4. Wali Abdal, yaitu wali penjaga 7 musim. 5. Wali Nukabah, yaitu wali penjaga hukum syariat. 6. Wali Nujabah, yaitu wali yang hanya berjumlah 7 orang pada setiap zaman. 7. Wali Hawariyun, yaitu wali pembela kebenaran agama. 8. Wali Rajabiyun, yaitu wali yang karomahnya muncul setiap bulan Rajab. 9. Wali Hatam, yaitu wali yang mengurus wilayah kekuasaan umat Islam. Dalam upaya dakwah Islam yang disebarkan oleh Wali Sanga dengan prinsip dakwah Al-Muhafazah Alal Qodimi Salih Wal Ahdu Bil Jadidil Aslah atau unsur-unsur budaya lokal yang beragam dan dianggap sesuai dengan sendi-sendi tauhid, kemudian diserap ke dalam dakwah Islam dan prinsip dakwah Mau Izzatul Hasanah Wa Mujadalah Bil Latihiyah Ahsan atau menyampaikan Islam dengan cara dan tutur bahasa yang baik. Inilah kemudian konsep 9 tingkat kewalian yang sufistik dari Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi diadopsi dan diadaptasi untuk menggantikan konsep Dewata Nawasangha yang memang telah ada jauh sebelum kerajaan Majapahit berdiri. Konsep Dewata Nawasangha ini diabadikan dalam Rontal Buwanakosa yang ditulis dalam bahasa Kawi atau bahasa Jawa kuno sebagai nama-nama dewa penjaga 8 arah penjuru mata angin, yaitu 1. Arah Timur, Dewa Iswara. 2. Arah Tenggara, Dewa Maheswara. 3. Arah Selatan, Dewa Brahma. 4. Arah Barat Daya, Dewa Rudra. 5. Arah Barat, Dewa Mahadewa. 6. Arah Barat Laut, Dewa Sangkara. 7. Arah Utara, Dewa Wisnu. 8. Arah Timur Laut, Dewa Sambu. Ditambah 1 orang dewa penjaga titik pusat, yaitu 9. Arah Tengah, Dewa Siwa. Sampai di sini, akhirnya kita menjadi paham bahwa ternyata konsep Wali Sanga sebenarnya merupakan adaptasi dari konsep Dewata Nawasanga atau perkumpulan 9 dewa yang bersifat Hinduistik menjadi konsep Wali Nawasanga atau perkumpulan 9 wali yang bersifat sufistik. Dalam catatan sejarah, keberadaan tokoh-tokoh Wali Sanga ini selain diposisikan sebagai waliullah, yaitu orang-orang yang memiliki kedekatan khusus dengan Allah, pada kenyataannya ternyata mereka juga diposisikan sebagai waliul amri, yaitu orang-orang yang memegang kekuasaan atas hukum umat Islam dan sekaligus sebagai pemimpin masyarakat yang berwenang menentukan dan memutuskan urusan masyarakat baik dalam bidang keduniawian maupun dalam bidang keagamaan. Dari sinilah kemudian tokoh-tokoh Wali Sanga ini dijuluki dengan gelar suhunan yang diambil dari kata suhun, kasuhun, sinuhun yang dalam bahasa Kawi atau bahasa Jawa kuno berarti menjunjung atau menghormati, yang lazimnya dipakai sebagai gelar untuk menyebut seorang guru suci yang punya kewenangan melakukan upacara penyucian yang disebut diksa dalam agama Hindu, sepadan dengan kata bai'at dalam agama Islam. Dalam perjalanan waktu, gelar suhunan ini kemudian mengalami transliterasi bahasa menjadi sunan